بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan olehnya ngaji, mencari ilmu, menambah ilmu. Di antara bentuk ketaatan, ketakwaan yang mendatangkan banyak sekali pahala. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan taufik untuk melakukan ini semuanya, yang berarti kita masih dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan banyak kebaikan darinya. Kita bersyukur karena kebaikan ini jika dibandingkan dengan dunia beserta isinya, maka lebih banyak kebaikan ini. Kebaikan karena kita ngaji, kebaikan karena kita sholat berjamaah, sholat sunnah, itu lebih baik, lebih besar jika dibandingkan dari kebaikan yang sifatnya duniawi, seperti kebaikan karena kita punya harta, karena kita punya rumah, karena kita punya kendaraan. Kebaikan yang kita dapatkan karena kita ngaji, karena kita ibadah menghamba kepada Allah, itu lebih baik, bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Maka kita mesti bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena kita masih dibimbingnya, karena dengan bimbingannya kita berharap kita akan mendapatkan fiddunya hasanah fil akhirati hasanah. Dan tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang sempurna, contoh satu-satunya yang sempurna, tidak ada yang sempurna sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mesti kita ikuti, yang mesti kita taati. Hanya dengan mengikuti, menaati, kita akan mendapatkan banyak kebaikan, pahala, dan lain sebagainya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, kelak kita dikumpulkan di surganya Allah dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin dan memasuki bab baru, yakni istihbab ziyaratil kubur. Anjuran untuk ziarah kubur lir rijal dan untuk laki-laki, wa ma yaquluhu zair, dan doa apa, ucapan apa yang mesti diucapkan oleh az-zair, oleh orang yang ziarah kubur. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan judul istihbab ziaratil kubur lir rijal, anjuran untuk ziarah kubur bagi kaum laki-laki. Ini merupakan pendapat beliau perihal ziarah kubur yang disyariatkan
itu bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan maka tidak mustahab, itu bagi beliau. Jadi memang ziarah kubur itu ada khilaf dari para ulama, ada yang berpendapat ziarah kubur berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian ada yang berpendapat disunahkan bagi laki-laki, tidak disunahkan bagi perempuan. Makanya kita mendapati seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin di sini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan judul anjuran ziarah kubur bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak dianjurkan. Akan tetapi ulama yang lain berpendapat sebenarnya hukum ziarah kubur itu berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syariat agama ini hukum asalnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan selama tidak ada hukum khusus yang mengkhususkan untuk laki-laki dan hukum khusus yang mengkhususkan untuk perempuan. Contohnya hukum khusus yang mengkhususkan untuk perempuan itu seperti dalam surat An-Nur, ya, ayat 29, ayat 30 dan 31. Perintah untuk ghotul basor laki-laki dan ghotul basor untuk perempuan. Ya. Tetapi ayat itu perintah ghotul basor untuk perempuan itu untuk menegaskan, menekankan. Jadi bukan hanya laki-laki yang disuruh tetapi juga perempuan. Ada hukum khusus untuk perempuan, yakni ayat jilbab. Ayat jilbab. Kalau laki-laki tidak diperintahkan untuk jilbaban, kan gitu. Jadi ayat itu khusus untuk perempuan. Ya. Jadi hukum asalnya syariat yang disyariatkan untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan selama tidak ada syariat khusus yang mengkhususkan untuk laki-laki dan mengkhususkan untuk perempuan. Syariat jihad fisabilillah, berperang di medan peperangan, itu dikhususkan untuk laki-laki setelah ada nas-nas, ya, di mana kaum wanita itu tidak disyariatkan untuk itu. Nah, kembali kepada syariah ziarah kubur. Karena tidak ada nas-nas yang mengkhususkan bahwa ziarah kubur ini khusus untuk laki-laki, syariat untuk laki-laki, dianjurkan untuk laki-laki, maka berlaku juga untuk laki-laki dan perempuan. Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena keumuman lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan kita bahas, kuntuna hukum an ziyaratil kubur al an fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarailah. Nah, dalam lafaz bahasa Arab antum, anda semua, itu mencakup laki-laki dan perempuan. Tetapi lafaz antumna, perempuan, itu mencakup perempuan saja. Ya, makanya dari sisi sini sebenarnya perempuan itu dimuliakan dalam Islam. Jadi kalau khitabnya yang diajak bicara itu laki-laki, itu maksudnya laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau khitabnya yang diajak bicara itu perempuan, itu hanya perempuan saja. Makanya wanita itu punya kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Tidak ada surat Ar-Rijal, adanya surat An-Nisa. Karena semua surat itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, tetapi untuk perempuan, ya untuk perempuan saja. Makanya perempuan itu punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Salah kalau orang Barat mengatakan bahwa Islam itu menghinakan perempuan. Sangat salah. Karena dia tidak tahu. Jadi karena dia tidak tahu. Ada orang Barat itu sempat bertanya ketika orang Arab itu berkunjung ke negeri mereka, ya, ketika itu ditanya oleh wanita yang ada di sana, dikatakan bahwa Islam itu terlalu mengekang perempuan, dikekang di rumah dan lain sebagainya. Apa jawaban laki-laki ini? Justru kami bekerja untuk perempuan. Jadi kami kerja, kemudian uang ketika kami dapatkan kami serahkan kepada istri kami. Maka kemudian wanita itu mengatakan, oh sekiranya kami laki-laki apa itu namanya yang ada di sini memperlakukan istri-istrinya seperti Anda melakukan istri kalian, niscaya kami akan sujud kepada kalian. Itu orang-orang non-Muslim mengatakan seperti itu.
Ya, makanya Nabi pernah mengatakan, "Lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Ya, kama qala. Kalau sekiranya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan suruh sujud seorang wanita kepada suaminya. Kembali ke sini. Yang kedua, karena tujuan disyariatkan ziarah kubur berlaku juga untuk pria dan wanita. Tujuan dari disyariatkannya ziarah kubur itu berlaku untuk pria dan wanita. Di mana dalam hadis Hasan disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dari Anas bin Malik, "Ala fazuruha," maka ketahuilah hendaklah kalian ziarah, "fa innaha turikul qalba," sesungguhnya ziarah kubur itu akan meluluhkan hati, "tudmi'ul aina," akan menyebabkan air mata mengalir, "wa tudzakir bil akhirah," dan akan mengingatkan kehidupan akhir. Ini tujuan disyariatkan ziarah kubur, nanti akan kita sampaikan. Jadi tujuan daripada ziarah kubur itu adalah untuk meluluhkan hati, melunakkan hati. Orang yang hatinya keras suruh ziarah kubur. Demikian juga orang tidak pernah nangis, ya kan? Dan secara khusus nangis apa itu namanya karena dosa, karena kesalahan, maka diajak saja orang seperti ini untuk ziarah kubur agar mudah baginya untuk menangis. Demikian juga agar seseorang mengingat kehidupan akhir. Nah, ini tujuan disyariatkan ziarah kubur. Maka kalau ziarah kubur, sekiranya ziarah kubur syariatnya itu hanya untuk kaum pria saja, maka kaum wanita tidak akan mendapatkan hikmah yang besar daripada syariat ziarah kubur, karena tidak disyariatkan untuknya. Maka dari itu syariat ziarah kubur itu berlaku untuk pria dan wanita, karena di mata Allah pria dan wanita sama, kesempatan untuk masuk surga sama. Kemudian alasan berikutnya adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Aisyah radhiyallahu taala anha, perihal ucapan salam untuk ahli kubur. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bagaimana aku mengucapkan salam kepada mereka, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah berada di alam kubur? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli," katakan, "assalamu ala ahli diyar minal mu'minin awal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin amin awal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi ngajari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ngajari Aisyah radhiyallahu taala anha berarti merupakan syariat untuknya. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari Aisyah tapi kemudian Aisyah tidak mengamalkannya? Jadi sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ini diantara bentuk takrirnya Nabi, ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita juga seharusnya ziarah kubur sebagaimana halnya kaum pria juga ziarah kubur. Ya. Kemudian dalam hadis lain itu disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah balik dari kuburan di Madinah. Ya, kemudian perawi daripada hadis itu yakni Abdullah bin Abi Malikah bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, dari mana Anda pulang? Dari mana Anda balik?" Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Dari kubur Abdurrahman bin Abi Bakar," yakni saudaranya. Maka aku bertanya, "Alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur?" Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada ziarah kubur? Maka Aisyah mengatakan, "Iya, tsumma amara bi ziyaratiha." Iya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur, tetapi sekarang sudah memerintahkannya. Nah, berarti perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha di sini menunjukkan bahwa kaum wanita juga disyariatkan ziarah kubur sebagaimana halnya kaum pria juga disyariatkan ziarah kubur. Kemudian alasan yang keempat di sini disebutkan takrir, yakni penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita yang menangis di sisi kubur putranya. Dalam bab sabar kita sudah membahas, jadi ada seorang wanita yang nangis sampai pada batasan niyahah meratap. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha wasbiri," wahai wanita, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita ini karena tidak tahu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita ini mengatakan, "Alaika anni," jauh kamu, "inna kalam tusabi musibati," kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
tahu keadaan wanita ini, akhirnya Nabi SAW menjauhi wanita ini. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya yang barusan berkata itu adalah Rasulullah. Karena tahu yang berkata Rasulullah, akhirnya malu, kemudian apa itu mengikuti ke rumahnya, dan di sana tidak ada penjaga seorang pun. Kemudian akhirnya Nabi SAW setelah itu keluar, kemudian wanita ini menyampaikan udurnya, minta maaf, karena tadi tidak tahu bahwa yang bersabda itu adalah Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi SAW bersabda kepada wanita sahabat ini dengan mengatakan, innama sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu ketika hantaman pertama, ketika musibah pertama kali terjadi, sabar itu letaknya di situ. Kalau sekarang ya bukan lagi sabar, setelah ada yang ingatkan, kemudian apalagi yang ingatkan Rasulullah SAW, kemudian dia merasa bersalah, ya kan, maka bukan ketika itu sabar. Sabar itu adalah ketika pertama kali terkena musibah, disitulah sebenarnya letaknya sabar. Nah, dalam hadis itu Nabi SAW tidak mengingkari beliau, sahabat ini, sahabiah ini, karena ziarah kuburnya, tetapi yang diingkari itu adalah tidak sabarnya. Nah, oleh karena itu dari hadis ini para ulama hadis menetapkan satu pelajaran bahwa wanita itu boleh ziarah kubur. Ya, jadi wanita boleh ziarah kubur sebagaimana halnya pria diperbolehkan untuk ziarah kubur. Baik, hadis yang pertama yang bisa kita hadis yang pertama dari bab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku telah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi awal mula ziarah kubur itu dilarang. Awal mula ziarah kubur dilarang. Syariat ziarah kubur dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Tetapi sejak Nabi SAW bersabda dengan sabda ini, maka sejak saat itu maka ziarah kubur diperbolehkan. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, faman arada ayyazurul kubur falyazur. Siapa yang ingin ziarah kubur, maka hendaklah dia ziarah. Fa innaha tudzakirunal akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada kehidupan akhir. Nah, kalau dalam riwayat ini disebutkan ilah, disebutkan alasan kenapa ziarah kubur. Jadi kenapa ziarah kubur? Jadi kenapa kita harus ziarah kubur? Karena ziarah kubur itu untuk mengingatkan kehidupan akhir. Jadi ziarah kubur untuk mengingatkan kehidupan akhir. Maka kita harus tahu maksud disyariatkannya ziarah kubur. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada sebagian syariat itu yang disebutkan ilahnya. Kenapa disyariatkannya syariat itu? Contohnya misalkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Ya, sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga dengan syariat-syariat yang lain, ya, seperti kisos. Ya, fil kisos si hayatu ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir. Nah, sebagian syariat itu disebutkan ilahnya, alasannya. Kenapa syariat itu disyariatkan? Ya, kenapa syariat itu disyariatkan? Nah, ketika kita sudah tahu ilahnya, kenapa syariat itu disyariatkan, itu yang harus kita pegang, itu maksudnya, itu tujuannya. Jadi kenapa kita ziarah kubur? Karena ziarah kubur akan mengingatkan kehidupan akhir. Nah, kalau selama ini kita melakukan ziarah kubur, apalagi pas ada orang yang meninggal, kemudian kita mengikuti prosesi pemakaman, tetapi ternyata ziarah kuburnya ketika itu tidak menyebabkan kita ingat kehidupan akhir, berarti ada yang salah dengan ziarah kubur kita. Ya, para jamaah mungkin sering melihat orang ziarah kubur, ya, di kuburan, justru malah ngobrol dunia, nggak malah ingat kehidupan akhir, tapi malah ingat dunia. Jadi ketika ziarah kubur bukan malah ingat kehidupan akhir, tetapi malah ingat kehidupan dunia. Apalagi di situ banyak melakukan maksiat, masuk kubur naik pakai sendal, kemudian kuburan dilangkai, kemudian duduk di atas kuburan, ya, duduk di atas kuburan, duduk di atas ya nisan, ya. Jadi banyak kemaksiatan yang dilakukan, sehingga bukannya malah mengingat kehidupan akhir, maksud daripada disyariatkannya ziarah kubur itu tercapai, tapi justru malah semakin jauh, ya, malah justru semakin jauh. Maka apa bedanya kita dengan, selain daripada kita, bahkan apa bedanya kita dengan binatang, ya? Justru di depan kita ada satu pemandangan yang sangat mengerikan, tapi kita
tidak tersentuh sama sekali, kita tidak terdorong sama sekali, ya kan, untuk apa itu namanya menjadikan itu sebagai satu pelajaran. Nah, jadi ini harus kita pegang. Ya, ini ziarah kubur itu fa innaha tudzakirul akhirah. Nah, dalam hadis ini ada banyak pelajaran. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat hukum nasikh dan mansukh sebagaimana juga ada dalam kitabullah. Nasikh dan mansukh itu artinya adalah ada satu hukum yang terputus dan ada yang terhapus dan ada hukum yang menghapus. Hukum yang terhapus itu adalah ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu melarang kalian daripada ziarah kubur. Hukum ini terhapus. Yang menghapus apa? Fazuruha. Sekarang ziarailah. Ya. Nah, tetapi hukum nasah mansuh itu hanya ada dalam perintah dan larangan. Sedangkan dalam khobar tidak ada. Dalam khobar itu seperti ini. Misalkan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit Khandaq. Ya, ketika peristiwa perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan bahwa kaum muslimin nanti akan mengalahkan Persia, akan memporak-porandakan Persia, akan menghancurkan, akan mengalahkan Romawi. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah berita itu dengan adanya berita yang lain. Ini tidak ada. Jadi nasih dan mansuh itu tidak terjadi pada berita. Tidak ada satupun riwayat nas yang memansuh berita dari Nabi bahwa kaum muslimin nanti akan memporak-porandakan Persia, akan mengalahkan Romawi. Tidak ada. Atau kalau kita pernah baca surat Ar-Rum, dalam surat Ar-Rum itu diberitahukan bahwa nanti Persia akan dikalahkan oleh Romawi. Ya, dalam surat Ar-Rum ini surat makiyah, surat yang diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum hijrah. Nah, diberitahukan di situ bahwa Romawi akan mengalahkan Persia setelah sebelumnya Romawi dikalahkan Persia. Dan berita itu tidak ada yang menasah. Ya kan? Nah, ini menunjukkan juga nas-nas yang lain bahwa untuk berita, untuk khabar itu tidak ada nasah dan mansukh. Tetapi yang ada nasah dan mansuhnya itu adalah perintah dan larangan. Seperti dalam hadis ini, ziarah kubur itu dulunya dilarang. Tapi kemudian setelah turunnya hadis ini, ziarah kubur itu diperintahkan. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, larangan pada hadis ini adalah ziarah kuburnya dan ini telah dihapus. Sedangkan perintah untuk ziarah kuburnya inilah yang menghapus hukum sebelumnya. Ya. Nah, dan perintah ini kaidah usul. Perintah setelah sebelumnya ada larangan, maka hukum perintah itu sunnah. Ada satu kaidah dalam usulul fiqh, kalau kita belajar usulul fiqh, al-amru lil wujub. Perintah itu untuk sesuatu yang wajib. Jadi perintah itu untuk sesuatu yang wajib. Kalau kita lihat lafaz daripada hadis ini, fazuruha, ziarahilah oleh kalian. Maka asal hukum daripada perintah itu wajib. Tetapi karena sebelumnya ada larangan, maka perintah itu memberikan indikasi hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur." Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Nah, maka hukum ziarah di sini tidak wajib. Hukum ziarah di sini adalah sunnah. Karena perintah datang setelah larangan. Ini kaidah usul. Mboten bingung nggih? Ya. Jadi ziarah kubur itu tidak wajib. Ziarah kubur itu sunnah. Walaupun lafaz ziarah kubur fazuruha itu adalah perintah. Kemudian pelajaran berikutnya, alasan maksud perintah ziarah kubur adalah ada 4 hal disebutkan dalam kitab ini atau ada 5. Yang pertama adalah mengingat akhirat. Jadi mengingat kehidupan akhir. Ya, mengingat kehidupan akhir bahwa kehidupan akhir itu berat. Lebih berat daripada kehidupan dunia. Kesulitan kesusahan dalam kehidupan akhir itu lebih berat jika dibandingkan dengan kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan dunia. Apalagi kesulitan dan kesusahan kehidupan akhir itu tanpa ada akhirnya, yang akan diterima oleh orang-orang kafir
adalah kesulitan-kesusahan yang tanpa ada akhirnya. Cukuplah sebenarnya kesulitan-kesusahan dunia ini sebagai pelajaran. Ya, orang ketika misalkan apa itu namanya pernah terkena api kemudian dia terluka bakar, itu sungguh sangat menyakitkan. Apalagi kalau apinya itu api neraka yang disebutkan dalam riwayat itu lebih panas 70 kali daripada api dunia. Jadi daripada api dunia itu lebih panas 70 kali. Ya. Jadi seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi dengan adanya ziarah kubur kita diarahkan untuk senantiasa mengingat kehidupan akhir. Mengingat kehidupan akhir, dan kehidupan akhir itu berawal dari kematian seseorang. Ketika seseorang masuk liang lahat, atau sebenarnya ketika seseorang itu naza, itulah awal kehidupan akhir. Jadi awal kehidupan akhir itu ketika seseorang itu mati, sampai nanti dia apakah masuk ke dalam surganya Allah ataukah masuk ke dalam nerakanya Allah, itu akhir daripada kehidupan akhir. Tetapi awal kehidupan akhir itu adalah kematian itu. Ya, karena kalau seseorang apa itu namanya ketika mati dia diberikan rahmat oleh Allah, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur, maka setelah itu dia akan selamat seterusnya. Tapi kalau dia tidak bisa menjawabnya, maka dia akan binasa seterusnya selama-lamanya. Makanya kenapa kalau kita ziarah kubur, kita mengantarkan orang ke pemakaman, orang yang meninggal ke pemakaman, di situ kita diperintahkan untuk banyak istighfar. Bahkan pada saat kita menyolati orang yang apa itu namanya meninggal, kita berada di rumah orang yang meninggal itu, kita diperintahkan untuk banyak mohonkan ampun untuk dia. Karena saat-saat yang paling menentukan itu adalah di awal kematian dia. Kalau dia matinya itu husnul khotimah, maka seterusnya dia akan selamat. Sampai kehidupan akhir dia akan selamat. Walaupun dia nanti apa itu namanya ketika dikumpulkan di padang mahsyar, nasibnya semuanya sama. Ya kan? Semua manusia sama, didekatkan apa itu namanya matahari di atas kepalanya. Tapi dia akan dilindungi oleh Allah. Demikian juga ketika dia melewati sirat, melewati titian. Ya bisa saja tubuhnya koyak-koyak karena terkena pengait yang berada di kanan kiri daripada sirat, tetapi dia akan selamat. Ya. Jadi saat yang paling menentukan itu adalah ketika pertama kali seseorang itu mati. Nah, jadi ini mengingat kehidupan akhir. Kemudian meluluhkan hati, melunakkan hati. Ini tujuan yang kedua daripada ziarah kubur. Ziarah kubur itu untuk meluluhkan hati, melunakkan hati. Orang yang hatinya keras, dinasihati berkali-kali tidak mempan. Ya, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, masuk telinga kiri keluar telinga kiri, tidak masuk sama sekali. Kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu berarti masih masuk. Ya kan? Masih masuk. Ini tidak masuk sama sekali. Orang seperti ini ya kan dianjurkan untuk ziarah kubur. Ya, tapi sebenarnya ada beberapa amalan yang itu bisa membantu seseorang untuk meluluhkan hati dia, melunakkan hati dia. Bukan hanya ziarah kubur. Sebelumnya, entah melihat orang yang lagi nazak, ya kan? Atau sebelumnya, ya kan? Dengan cara mendatangi majelis ilmu seperti ini. Tapi ketika momen-momen seperti itu sulit untuk didapatkan, ya kan? Ketika melihat orang nazak, tidak setiap orang bisa mendapatkan momen seperti itu. Maka dengan cara ziarah kubur. Kemudian berikutnya dengan adanya ziarah kubur akan mengingat mati, ya penegasan sekali lagi seperti yang disampaikan tadi mengingat akhirat. Kemudian dengan adanya ziarah kubur akan bisa mengurangi angan-angan. Orang itu tidak akan banyak angan-angan, tidak akan panjang angan-angan. Ya, kemarin kita sudah mengkaji, kita tunjukkan dalam satu hadis bahwa angan-angan seseorang itu melampaui umur dia, melampaui kekuatan dia, melampaui kemampuan dia. Angan-angan kita itu panjang. Angan-angan kita panjang. Belum sampai kita mencapai angan-angan kita, ya kan, ternyata kematian itu mendatangi dia. Nah, dengan adanya ziarah kubur, seseorang itu akan bisa mengurangi angan-angan dia. Buat apa sih saya, apa itu susah payah mengumpulkan dunia beserta isinya, toh akhirnya yang saya bawa hanyalah selembar kain kafan yang jelek lagi. Bukan yang terbuat dari sutra atau bukan yang terbuat dari apa, enggak. Toh yang dipakai hanyalah kain kafan yang jelek. Nah, sehingga dengan adanya ziarah kubur, akhirnya seseorang itu akan mengurangi angan-angan dia. Nah, inilah maksud daripada ziarah kubur. Nah, kemudian dalam kitab ini disebutkan, ziarah kubur tidak dimaksudkan untuk memohon pertolongan kepada orang yang mati atau meminta mereka mengeluarkan kita dari kesulitan. Karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan akan hal ini. Ya. Bahkan
Kenapa Nabi SAW melarang ziarah kubur? Dulunya Nabi SAW melarang ziarah kubur karena berapa banyak ya kesyirikan yang terjadi dengan sebab ziarah kubur. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ini penegasan untuk menegaskan bahwa ziarah kubur itu dilarang. Karena berapa banyak ziarah kubur itu menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Tapi sekarang al'an fazurwa. Kalian sekarang kalian adalah menziarahinya. Sekarang tidak menjadi masalah. Jadi dulunya itu dilarang oleh Nabi SAW karena banyaknya ziarah kubur itu menjadi sebab kesyirikan dilakukan oleh manusia. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sekali lagi untuk menegaskan kalau ziarah kubur itu disyariatkan kecuali dengan maksud-maksud yang disebutkan dalam nas-nas. Nah, sekiranya ziarah kubur itu tidak seperti itu, ya. Dulu larangan Nabi SAW melarang ziarah kubur karena dulunya banyak sekali terjadi kesyirikan. Sekiranya Nabi SAW tidak menekankan seperti itu, niscaya Nabi SAW hanya mengatakan ziarahlah kubur. Tapi ternyata dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, dulu aku larang, tapi sekarang ziarahilah. Ya. Ini untuk menegaskan, ketika Nabi mengatakan dulu aku larang, maka sekarang ziarahilah, perkataan dulu aku larang menunjukkan bahwa mudaratnya ziarah kubur itu banyak. Mudaratnya ziarah kubur itu banyak. Tetapi setelah dilarang, Nabi SAW merintahkan sekaligus menunjukkan alasannya. Kenapa kok diperintahkan sekarang untuk ziarah kubur? Makanya tidaklah kita melakukan ziarah kubur kecuali dengan alasan yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, yakni tudzakiruna al-akhirah, mengingatkan kita kepada kehidupan akhir. Baik, kita melanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia mengatakan karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW. Kullama kana lailatuha, setiap kali giliran malam beliau bersama dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yakhruju min akhiril lail ilal baqi. Nabi SAW mesti keluar di akhir malam ke baqi. Ini kebiasaan Nabi SAW ketika berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika jatah malam bersama dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau di akhir malam berarti belum masuk waktu subuh, itu keluar ke baqi. Ya, keluar ke baqi. Baqi ini adalah kuburan yang ada di Madinah, ya. Yang berada di Madinah. Fayaqulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamu alaikum daraqaumin mu'minin. Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni atau rumah bagi orang-orang yang beriman. Qad ataakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Wa ataakum ma tu'adun, dan telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Ghadan mu'ajjalun, adapun esok maka akan segera datang. Artinya kami juga akan mati. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami jika Allah mengendaki akan bertemu dengan kalian. Allahumma ghfir li ahli baqi al-gharqat, ya Allah berikanlah ampunan kepada para penghuni baqi al-gharqat. Al-gharqat itu adalah sejenis tanaman berduri yang itu menjadi kekhasan daripada tanaman yang ada di kuburan baqi ketika itu. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke baqi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke baqi. Kalau doa ini hafal atau tidak? Doa masuk kuburan yang bagaimana? Assalamualaikum ya ahadiyar minal muslimin wal mu'minin. Fa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu ada nanti riwayat yang lain. Ya kan? Nah, tetapi ini ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke baqi di akhir malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, assalamu alaikum daraqaumin mu'minin. Semoga keselamatan atas kalian, wahai rumah bagi orang-orang yang beriman, kaum yang beriman. Wa ataakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan. Qadamu ajalun, esok akan segera tiba. Ya kan? Kami akan juga mati seperti kalian. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami jika Allah mengendaki akan bertemu dengan kalian.
Allahumma fir li ahlil baqi al-kharqat. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada penghuni baqi. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Boleh ziarah kubur pada malam hari. Boleh ziarah kubur pada malam hari. Demikian juga menguburkan orang di malam hari pun boleh, asalkan tidak mendatangkan mudarat. Yang tidak boleh itu hanya di tiga waktu, yakni ketika terbitnya fajar, ketika matahari tepat berada di atas kepala, dan ketika matahari mau terbenam. Ukurannya kapan ukurannya? Kalau para jamaah mendapati pada saat pagi hari, ya kan, matahari itu tuluk, maka itu tidak boleh sampai memasuki waktu duha. Setelah waktu duha itu boleh. Jadi pada waktu duha itu boleh memakamkan, tapi sebelum itu tidak boleh. Demikian juga ketika matahari tepat berada di atas kepala. Kemudian berikutnya ketika matahari terbenam, ukurannya ya panjang bayang-bayang satu benda dua kali dari panjang apa itu namanya benda itu, kemudian sampai matahari betul-betul terbenam. Kalau di malam hari tidak dianjurkan tapi boleh. Jadi tidak dianjurkan tapi boleh. Nah, sedangkan ziarah kubur sendiri boleh, karena dalam hadis ini menunjukkan akan hal itu, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir malam itu biasa datang ke Al-Baqi, kemudian mendoakan orang-orang yang berada di sana. Kemudian pelajaran yang kedua, orang yang mati telah melihat apa yang telah dijanjikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan. Ya, apa yang telah dijanjikan itu datang. Kalau misalkan kita pada saat hidup di dunia ini pernah ngaji, bahkan sering ngaji, mendengarkan nasihat dari para ustadz, para kiai, para ulama, ya kan, perihal fitnah kubur, perihal siksa kubur, perihal nikmat kubur. Nah, ketika seseorang mati akan mendapati itu semuanya. Tinggal kita milih, kita mau milih mendapatkan nikmat kubur ataukah mendapatkan siksa kubur. Tinggal kita milih. Ya, kalau kita milih ingin mendapatkan nikmat kubur, ya maka dalam kehidupan dunia ini harus susah-susah, ya seperti sekarang ini. Ya, seperti sekarang ini ngaji itu susah. Ngaji itu susah. Tapi kalau sudah terbiasa jadi nikmat. Jadi kalau sudah terbiasa jadi nikmat. Awalnya susah. Demikian juga sholat subuh berjamaah itu awalnya susah, tapi kalau dijalani terus akhirnya menjadi nikmat. Ketaatan itu kalau dinikmati akan menjadi nikmat. Ya. Tapi ketika kita susah-susah dalam kehidupan dunia ini, kemudian kita mati, kita nanti akan mendapatkan nikmat. Orang beriman itu mengharapkan kebaikan, kebahagiaan dalam kehidupan akhir, bukan kebaikan, kebahagiaan yang disegerakan. Ya, seringkali kita ini lebih memilih kebaikan, kebahagiaan yang disegerakan. Pengennya, apa itu namanya, hidup senang di dunia. Ya, tapi tidak mau hidup susah dalam kehidupan akhir. Ya, padahal pilihannya cuma dua. Hidup senang di dunia tapi susah di kehidupan akhir, atau hidup susah di dunia tetapi hidup nikmat dalam kehidupan akhir. Pilihannya seperti itu. Tapi orang-orang nakal pilihannya seperti ini, hidup kaya mati masuk surga, kan gitu. Ya, pilihannya gitu. Padahal ya enggak bisa seperti itu, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan khujibati dunya bil makari. Wa khujibatin nar bi syahwat ekamakol. Dunia itu diliputi dengan apa itu namanya sesuatu yang dibenci, ya kan? Apa itu, neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Ya, kalau kita ingin masuk surga, ya dalam kehidupan dunia ini harus susah dulu. Tidak ada ceritanya kita tidak susah dulu dalam kehidupan dunia, kemudian mati masuk surga. Tidak, harus susah dulu, ya kan? Minimal orang sholat lima waktu itu susah. Ya, bukan hanya sholat subuh yang susah, sholat duhur itu loh susah. Bagaimana tidak susah? Ketika mau sholat duhur diajak rapat. Ketika mau sholat duhur pasien datang. Ketika mau sholat duhur pembeli datang. Kita harus tegas. Ya, kalau waktunya sholat duhur tutup. Ya, kalau waktunya sholat duhur harus tutup. Dan itu biasakan pasien, biasakan konsumen, biasakan pelanggan untuk mengetahui hakikat kita. Demikian juga ketika sholat duhur ada telepon dimatikan. Biasakan mereka untuk mengetahui keadaan kita. Oh, orangnya sholat sekarang, saya tidak akan telepon dia. Jadi seperti itu. Ya, jadi yang namanya cobaan itu bukan hanya sholat subuh, ya kan?
cobaan sholat subuh itu berat, cobaan sholat duhur juga berat, cobaan sholat asar juga berat. Mau pulang gitu, nanti sholat di rumah saja. Mesti kebanyakan orang punya pikiran gitu. Sholat di rumah aja, masih nututi kok. Di rumah akhirnya enggak sholat jamaah. Ya kan? Padahal seharusnya dia mendirikan sholat berjamaah. Sholat maghrib, jangan kira mudah, susah juga. Sampai rumah sih capek, meneng disik, kan gitu kan. Sholat isya lebih susah lagi, sik turu disik. Jadi enggak ada yang mudah, semuanya susah. Semuanya susah. Apalagi ngaji seperti ini. Ya, kalau enggak dikasih sarapan gitu, waduh, enggak termotivasi. Tinggal kita menata hati. Jadi tinggal kita menata hati. Ya betul. Jadi hatinya tetap ditata. Enggak, itu mesti ada terbersit. Iki engko masakane apa gitu. Karena ada cerita, ada teman ini cerita. Di Surabaya itu sekarang lagi apa itu namanya trennya. Selesai sholat Jumat itu ada suguhan makan. Nggih, ada suguhan makan. Ada teman itu cerita bilang kayak gini, sholat di mana? Sholat di sana aja. Sekarang menunya kambing gitu kan. Jadi betul. Ya. Nah, tinggal kita bagaimana menata hati. Tidak menjadi masalah ada suguhan, itu baik, bagus. Ya kan? Tinggal kita menata hati. Ya sama seperti anak kita. Anak kita ajari puasa di bulan suci Ramadan, nanti kita kasih hadiah. Kemudian dia puasa untuk mendapatkan hadiah itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita harus didik mereka agar dia menata hati dia. Tidak menjadi masalah, manusiawi kok. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iming-iming banyak sekali. Siapa yang mendirikan sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia beserta isinya. Siapa yang sholat lima waktu, puasa di bulan suci Ramadan, ya kan, dan lain sebagainya, maka dia akan masuk surga. Kenapa? Kenapa Allah SWT memberikan seperti itu? Karena manusiawi. Kita ini melakukan ketaatan untuk mendapatkan imbalan manusiawi. Tetapi menjadi ikhlas, kalau kita melakukan ketaatan itu untuk mendapatkan apa yang Allah sediakan. Kita tidak mengharapkan selain daripada yang tidak Allah SWT sediakan. Jadi seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, akhir dari setiap yang hidup adalah kematian. Akhir daripada setiap yang hidup adalah kematian. Enggak ada yang tidak mati, ya. Semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Jangankan yang berjiwa, yang tidak berjiwa saja lahu ajalun musamma, punya ajal. Sepeda motor itu kalau sudah saatnya rusak ya rusak. Ya, tidak dipakai ya tetap rusak nanti. Ya, mau enggak dipakai ya tetap rusak. Dipakai ya rusak. Semuanya ada ajalnya. Rumah yang kita bangun nanti suatu ketika akan rusak. Mungkin umurnya lebih panjang. Apalagi jiwa seperti kita pasti akan rusak. Ya. Jadi akhir dari setiap yang hidup adalah kematian. Yang kekal hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah tidak ada yang kekal. Kemudian anjuran memohonkan ampun untuk seluruh orang yang beriman dan hal ini bermanfaat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin." Jika anak cucu Adam mati, maka seluruh amalnya terputus. Ya kan? Imam Syafi'i berpendapat, orang yang sudah mati enggak akan dapatkan manfaat apa-apa dari orang yang hidup. Tetapi, kalau disebutkan dalam satu nas bahwa doanya orang hidup itu bisa nyampe, maka nyampe. Contohnya adalah doa ini. Ketika kita datang ke kuburan, kemudian kita mendoakan orang yang mati dengan Allahumma ghafir li ahli baqi' gharqat. Ya Allah berikanlah ampun kepada para penghuni baqi'. Berarti doa mohon ampun kita nyampe. Jadi yang nyampe itu apa? Yang disebutkan dalam nas. Karena tidak mungkin antara sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada pertentangan, tidak mungkin. Nah, sebatas apa dari nas-nas yang kami ketahui, doa yang ada manfaatnya dari orang mati untuk orang hidup itu adalah doa permohonan ampun. Ketika kita masuk ke kuburan, kemudian kita membacakan doa seperti ini. Salam, kemudian kita memohonkan ampun. Hanya itu. Selebihnya enggak. Selebihnya tidak akan nyampe. Selebihnya tidak akan nyampe. Jadi yang nyampe itu yang seperti ini. Ya, yang nyampe yang seperti ini. Ada yang berpendapat, kalau seperti Imam Syafi'i itu berpendapat, ya kan? Pokoknya kalau orang itu sudah mati, ya sudah, enggak dapat apa-apa dari orang hidup sama sekali. Amalnya enggak akan bertambah, amalnya juga tidak akan berkurang. Tetapi itu menyelisih nas yang ada. Menyelisih nas idza mata ibnu Adam ingkota amalu ila mitalatin itu. Kemudian juga menyelisih firman Allah lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
Ya. Jadi menyelisih daripada nas-nas seperti itu. Jadi pada prinsipnya ketika seseorang mati, maka amalnya terputus kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Kalau seseorang bangun masjid, maka selama masjid itu dipakai, ya kan? Masjid itu tidak kukur, maka pahalanya terus ngalir walaupun dia sudah mati sekian puluh tahun. Seseorang sedekah satu mushaf Quran kemudian diletakkan di masjid, kemudian Al-Quran itu senantiasa dibaca oleh orang yang berada di masjid, maka pahalanya terus ngalir kepada orang yang dulu telah memberikannya. Demikian juga orang tua yang ngajari anaknya baca Al-Fatihah. Makanya ini anjuran bagi ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan, jangan menyerahkan sepenuhnya urusan agama anak itu kepada guru yang ada di TPQ ataupun guru yang ada di madrasah ataupun guru yang berada di pesantren. Kita harus punya investasi. Investasi kita entah ngajari Al-Fatihah, ngajari mereka sholat berjamaah. Kalau mereka melakukan itu karena pendidikan kita, maka sampai kita mati pahalanya tetap ngalir. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Jadi seperti itu. Jadi kembali ke sini, ya kan? Berarti kita mohonkan ampun kepada orang yang mati, ya nyampe, karena memang ada dalilnya. Hanya mohonkan ampun, selebihnya tidak. Selebihnya tidak, hanya mohonkan ampun. Dan yang paling menentukan seperti yang tadi kita sampaikan adalah saat pertama kali ketika seseorang itu mati. Makanya ketika kita ziarah kubur, maka perbanyaklah mendoakan Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan urusan dunia. Tidak menjadi masalah kita membicarakan kebaikan orang itu, tapi jangan sampai masuk ke dalamnya unsur dusta. Misalkan kita bumbuhi macam-macam gitu ya, oh orang ini baik, orang ini gitu-gitu dan lain sebagainya, padahal enggak, berarti kita berkata dusta, kita akan menanggung dosa. Kemudian hadis yang ketiga diriatkan dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, mengajari mereka. Idza kharaju ilal maqabir, ketika mereka keluar ke kuburan, ayyakulu, hendaklah mereka berkata, assalamu alaikum ahladdiyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, ini yang biasanya kita sering ucapkan. Hadis diriatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ngajari para sahabat. Nah, ini memang tugasnya dai itu ngajar di sembarang tempat. Jadi bukan hanya ngajar di sini. Ya di kuburan yo ngajar, mau masuk kuburan yo ngajar. Ya, memang tugasnya dai itu berat. Jadi ngajari umat dimanapun mereka berada. Ketika malam hari yo ngajar. Ya, sebenarnya ngajar bukan hanya di momen-momen tertentu ataupun di jam-jam tertentu, ada jam pelajarannya, enggak, di setiap saat. Makanya kalau dai itu hanya dibebankan kepada orang-orang yang berilmu saja, berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, tapi harus jujur. Karena kelanjutan hadis itu dikatakan mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata dusta atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempat kembalinya di neraka. Makanya balighu anni walau ayat itu dibatasi dengan mangkadzaba alayya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, tapi ingat jangan berkata dusta atas nama Nabi. Itu. Jadi seperti itu. Makanya menjadi tugas semua orang. Ya, kita yang pernah mendengarkan hadis apa gitu kan, sampaikan kepada putra kita, sampaikan kepada orang terdekat kita, sampaikan kepada orang yang kita cintai. Jadi kayak gitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat untuk mengucapkan ketika mereka hendak keluar ke kuburan, mengatakan assalamu alaikum ahla ad-diyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya. Semoga keselamatan atas kalian wahai rumah bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami akan bertemu dengan kalian. Dan ini memang disebutkan dalam satu riwayat, nanti orang-orang beriman itu akan saling ketemu di kuburan. Orang beriman. Ya, kalau kita punya amal soleh seperti amal soleh orang tua kita, orang-orang yang mati sebelum kita, nanti kita akan dipertemukan dengan mereka. Kalau mbah kita orangnya rajin puasa, rajin sholat tahajud, ya kan, kita tidak rajin sholat tahajud, tapi kita rajin sholat jamaah, ya sama solehnya, mudah-mudahan kita akan ketemu dengan mereka.
Ya, makanya di sini dikatakan wa inna insyaallah bikum lahiqun. Makanya sebenarnya kehidupan kematian seseorang itu bukanlah perpisahan, bukan. Itu hanyalah perpisahan yang sementara, bukanlah perpisahan selama-lamanya. Makanya seorang muslim tidak perlu terlalu apa itu namanya histeris ketika dia itu menangis. Menangis saja tidak menjadi masalah karena itu adalah rahmat, itu manusiawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menangis, tetapi itu hanyalah perpisahan sementara. Setelah itu nanti kita akan bertemu. Tapi syaratnya harus mengikuti amal atau bahkan lebih baik dari amal orang yang mati sebelum kita. Kita akan bertemu nanti. Ya, kita akan bertemu. Dalam riwayat disebutkan bagaimana orang soleh itu saling bertemu, berkunjung di alam kubur, menemui orang-orang yang soleh. Kalau yang mati itu bukan orang soleh, tidak akan ketemu. Jadi yang ketemu itu hanya orang soleh. Yang tidak soleh tidak akan ketemu. Ya. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku minta kepada Allah untuk kita dan kalian afiyah. Apa pelajaran dari hadis ini? Keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya apa saja yang bermanfaat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan diajari, termasuk doa. Makanya orang yang melakukan kebid'ahan itu sama halnya dengan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ngajari amal itu, bahwa amal itu sebenarnya baik. Jadi sebenarnya dampak buruk daripada apa itu namanya perbuatan bid'ah itu sama dengan menuduh Nabi bahwa amal yang dilakukan oleh orang-orang, ya, orang yang biasa melakukan bid'ahan itu sebenarnya baik dan Nabi tidak tahu kalau itu baik. Jadi sama halnya dengan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kalau amalan itu baik. Berarti sama juga dengan menuduh kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan satu syariat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah satu syariat yang itu ada manfaatnya, sekecil apapun syariat itu, termasuk ketika mau masuk kuburan berdoa dengan doa seperti ini, ya kan, kecuali sama halnya dengan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan suatu kebenaran. Makanya dosanya pelaku kebid'ahan itu ya tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya. Jadi ini keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya segala yang bermanfaat untuk mereka. Kemudian yang kedua, berilmu sebelum beramal. Orang itu harus punya ilmunya sebelum melakukan amal. Makanya orang kalau mau haji itu mesti ada manasiknya, manasik haji, manasik umroh. Ya, tapi bukan berarti kalau kita sekarang sudah sholat gitu, Ustaz saya belum punya ilmunya tentang sholat, akhirnya wis gak sholat disik, sekarang tak belajar dulu, nanti kalau ilmu saya sudah mantep saya tak sholat lagi. Keliru, malah dosanya tambah besar. Ya, sholatnya tetap jalan, kemudian mencari ilmunya ditambahi. Makanya sebenarnya ngaji satu minggu satu kali itu kurang para jemaah. Ngaji satu minggu satu kali itu kurang. Kalau bisa dimanapun, di masjid manapun ada pengajian didatangi. Dan harus ada kajian-kajian tertentu. Misalkan khusus kitab, apa itu namanya, fikih. Hadis yang bahas fikih, seperti Bulughul Maram. Ya kan? Kemudian khusus hadis yang pelajari akhlak, seperti kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian khusus yang pelajari tafsir. Ya kan? Bahkan kalau perlu kita belajar ilmu alat. Ya, makanya alhamdulillah di banyak tempat itu, yang di beberapa daerah itu, yang seperti ini sudah marak. Di Malang itu hampir setiap malam banyak pengajian. Ya, di Malang saja itu banyak pengajian. Jadi mau milih, mau ngaji di mana itu banyak sekali. Ya, makanya kita harus apa itu namanya menambahi ilmu kita agar amal kita ini betul-betul di atas apa itu namanya petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga kemungkinan diterima itu sangat besar. Ya, jadi ilmu sebelum amal. Imam Bukhari sendiri menulis satu bab di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Harus punya ilmu sebelum berbicara dan beramal. Makanya seorang dai itu tidak boleh lawaran. Dai itu tidak boleh lawaran. Misalkan ngisi pengajian enggak bawa apa-apa, enggak bawa apa-apa, enggak. Bawa saja kitab. Enggak masalah kitabnya pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Bukan aib kok. Apalagi kalau kitabnya berbahasa Arab. Ya kan? Wis meden-medeni sak durunge ngaji wis meden-medeni, waduh kita wis bahasa Arab gitu kan, tidak menjadi masalah walaupun kitabnya bahasa Indonesia, tidak masalah walaupun kerepeannya itu banyak, tidak masalah, itu lebih baik karena kita amanah, kita jujur. Justru yang tidak amanah itu adalah ketika kita ngisi pengajian tidak bawa apa-apa lawaran itu. Ya kalau hafal hadis tidak menjadi masalah, hafal Al-Quran tidak menjadi masalah, kalau tidak hafal kita nanti akan menanggung beban dosa. Ingat Nabi bersabda, "Mangkadzaba alayya mutamidan," siapa yang berkata dusta atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempat kembalinya dari neraka.
Oleh karena itu, pelajaran berikutnya, tidak boleh mendahulukan ibadah sebelum ilmu. Jadi harus ilmu dulu, baru kemudian ibadah. Dan banyak sekali momen yang menunjukkan bahwa para sahabat itu bertanya dulu sebelum dia berilmu. Ada sahabat yang ingin bersedekah, tapi tidak tahu bagaimana harus mengarahkan sedekahnya, sehingga dia tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Kemudian, anjuran berdoa untuk orang yang mati dan untuk dirinya. Jadi kalau mendoakan itu, jangan hanya mendoakan orang lain, tapi juga doakan dirinya. Jangan juga mendoakan dirinya, tapi juga mendoakan dirinya dan orang lain. Itu cirinya orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak hanya mendoakan untuk dirinya. Contoh doa, Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu doa yang bagus, di mana orang-orang beriman itu mendoakan dirinya dan orang-orang beriman selain daripada dirinya. Bahkan yang sudah mati lebih dulu dari dia. Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunilah kami, ya kan? Walladzina min qablina, dan juga orang-orang sebelum kami. Jadi yang didoakan itu semuanya, semua orang-orang yang beriman. Kemudian hadis yang terakhir, hadis ini dhaif. Ya, walaupun Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, tetapi setelah diteliti hadis ini dhaif, hanya kita bacakan saja. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kubur. Hai bi kubur bil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kubur di Madinah, fa aqbala alaihim bi wajhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kubur. Menghadap ke arah kubur dan berdoa, assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum. Wa antum salafuna wa nahnu bil athar. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kamu telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Tapi karena hadis ini dhaif, maka tidak perlu hadis ini dijadikan sebagai landasan acuan, cukup dua hadis tadi. Ya, cukup dua hadis tadi. Toh yang sudah kita hafal satu hadis, berarti satu hadis lagi belum kita hafal. Satu hadis saja Ustaz. Enggak apa-apa. Kalau dua hadis pahalanya lebih banyak. Ya, karena para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita belum terhitung mengikuti sunnah kalau tidak semuanya kita kerjakan. Baik, mungkin ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri, monggo. Mungkin. Baik, yang pertama, di daerah kita ini sangat sulit untuk mendapatkan orang-orang yang syar'i perihal memandikan mayit dan pemakamannya. Alangkah baiknya jamaah kita ini dibentuk yang seperti itu agar apabila ada yang tertimpa kematian, ada yang menangani hal yang sesuai dengan syariat. Ini berarti usulan kepada panitia di sini. Okay. Insya Allah, katanya insya Allah berarti ya. Berarti harus diajari di sini. Ya, harus ada yang belajar. Tapi insya Allah sudah ada timnya, okay? Belum. Kalau di masjid. Oh, yang sini belum. Iya. Berarti harus ada. Dan memandikan jenazah, mengurusi jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah ada yang melakukan, maka tidak ada beban kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi ketika belum ada yang melakukan hal itu, maka semuanya menanggung beban dosa. Maka orang yang ada di sini harus belajar. Ya, harus belajar. Kemudian, adakah bacaan khusus saat ziarah kubur? Tidak. Saya belum menemukan hadisnya, riwayatnya tentang masalah ini. Kalau misalkan yang kita ziarahi kubur, yang kita ziarahi kuburnya itu adalah orang tua kita, ya doanya ya Allah maghfirli wali walidayya. Itu saja diperbanyak. Atau doa permohonan ampun, ya. Karena doa permohonan ampun disebutkan dalam hadis yang kedua, yang ketiga tadi, ya kan? Maka semoga doa permohonan ampun kita sampai untuk mereka. Dan secara khusus orang tua, hendaklah diperbanyak itu. Tidak ada lagi bacaan tertentu. Karena fungsi daripada ziarah kubur yang utama itu adalah untuk kita. Sedangkan yang untuk mereka yang hanya disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti doa-doa seperti ini saja yang akan bermanfaat untuk mereka. Selebihnya tidak akan ada yang bermanfaat. Tapi fungsi utama ziarah kubur itu adalah untuk kita. Yakni tudzakiruna al-akhirah, mengingatkan kita kehidupan akhir. Kemudian, saya dulu sering menemui orang baca surat tertentu di ziarah kubur. Apakah ada dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya tidak mendapatkan nas yang menyebutkan seperti itu. Tidak ada. Ya, bacakan surat tertentu. Ya, ketika berada di kubur orang yang meninggal, tidak ada. Saya tidak menemukan hadisnya. Kalau misalkan gini, kalau misalkan ada orang yang mengamalkan seperti itu, ditanya, Bapak, Ibu mengamalkan seperti ini, pernah diajari siapa?
Terus misalkan menyebutkan si fulan diajari siapa? Si fulan diajari siapa? Terus saja dikejar gitu kan. Ya. Oh, kalau jawabannya loh, ini biasanya orang-orang terdahulu ya seperti ini. Baik, kalau orang-orang terdahulu itu siapa yang diikuti? Gitu. Man salafukum, siapa yang mendahului kalian? Siapa yang ngajari kalian? Ya kan? Karena setiap perkataan manusia itu bisa ditolak, bisa diterima, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya, maka tidak bisa ditolak, harus diikuti, ya kan? Walaupun yang diamal, walaupun nas itu tidak sesuai dengan nafsu kita. Misalkan kita selama ini nganggap, oh ini tidak ada tuntunannya, ternyata ada dalilnya, ya harus kita ikuti. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah syariat dan hukum Islam bisa berubah dengan adanya perkembangan peradaban? Jadi yang dimaksud apa itu namanya yang kita sampaikan tadi adanya nasikh dan mansukh itu berkenaan dengan perintah dan larangan, tetapi sepanjang hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah, Al Yauma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Nikmati Wa Raditu Lakumul Islam Madinah. Agama ini sudah sempurna. Nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada kita sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Tetapi memang ada mustajidat, ada perkara-perkara yang baru. Ada perkara-perkara yang baru. Dulu zaman kita bapak-bapak ini, kalau orang jualan, ya ketika bapak-bapak ini masih muda-muda yang biasa jualan di pasar, nggak ada orang jualan online. Orang jualan itu ya di pasar. Pengen cari barang ya di pasar, ya kan? Pengen kulaan barang sing lebih besar, lebih bagus, cari ke Surabaya. Kalau sekarang nggak perlu, di rumah kita buka internet gitu kan. Oh, kemudian pesan, kemudian langsung dikirim. Nggak usah kita datang ke sana, kemudian bawa barang, bawa mobil box, nggak perlu. Tinggal kita tunggu di rumah, kemudian barangnya sudah terkirim. Nah, itulah mustajidat. Nah, ketika ada model-model perdagangan seperti ini, kita tidak tahu hukumnya bagaimana. Karena hukum jual beli itu kan seperti ini. Orang jual beli rukunnya kan 4. Ada penjual, ada pemberi, ada barang, ada akad. Akadnya itu ya penjual berkata barang ini tak jual dengan harga sekian. Akhirnya pembeli, baik saya beli barang Anda dengan harga sekian. Ya seperti akad nikah itu jabat tangan, salaman. Kemudian penjual mengatakan, baik saya jual barang itu dengan harga sekian. Kemudian barang diberikan, uang diberikan. Sudah. Kalau sekarang jual beli online tidak bisa seperti itu. Ya kan? Tidak bisa seperti itu. Nah, ketika muncul perkara-perkara baru dalam masalah muamalah seperti inilah, maka perlu apa itu namanya kajian tersendiri. Ya kan? Kajiannya itu ya diambil dari nas-nas yang sudah ada. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Tetapi pada prinsipnya syariat agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Jadi kalau masalah sholat sudah sempurna, nggak usah ditambahi, ya kan? Masalah sholawat nggak usah ditambahi, nggak ada sholawat fulus. Kalau uangnya pengen banyak ya jangan sholawat fulus, ya kan? Banyak sholawat kepada Nabi saja. Kemarin sudah kita kaji. Ya, kalau kita ikut sholawat fulus malah tersesat, ya. Jadi anak buahnya, nah itu, ya. Jadi kayak gitu. Jadi sudah ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maten nggih. Kemudian ada pertanyaan, apa ada perintah memelihara makam, misalkan membersihkan, membetulkan batu nisan dan lain sebagainya? Tidak ada syariatnya, tetapi ini sebenarnya bagian daripada ziarah kubur. Ya sebenarnya tidak harus, boleh. Ya, misalkan kita datang ke sana gitu kan, sambil ziarah kok kotor dibersihkan itu. Tidak menjadi masalah. Yang tidak ada syariatnya, bahkan ada larangannya, itu adalah membangun. Jadi agar apa itu namanya hubungan kita dengan orang tua kita yang sudah meninggal itu masih senantiasa terjaga, akhirnya bahasa Jawanya dikijing. Kemudian diberikan tutup, diberikan payon. Yang seperti ini tidak ada tuntunannya, bahkan justru melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Sedangkan membersihkan tidak menjadi masalah. Bahkan ya itu mungkin termasuk hak orang yang berada di situ. Ya kan? Kita bersihkan karena itu bagian daripada apa itu namanya perbuatan baik kita kepada mereka. Jangan sampai kuburan yang kita datangi itu ya betul-betul apa itu menakutkan gitu loh. Jadi seolah-olah kuburan itu tempat yang menakutkan, tempat yang apa itu namanya medeni. Coba kalau misalkan kita ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa ziarah kubur ketika akhir malam.
Kalau kita dulu, ya kan, ziarah kubur di akhir malam, jangankan di akhir malam, di malam-malam saja, lewat saja nggak ziarah kubur, itu mesti wedi. Karena apa? Takut. Karena apa? Rungsep. Apa bahasa ini? Singup. Nggih, singup. Ya. Jadi takut lebih dulu. Apalagi kisah-kisah sebelumnya membuat kita semakin termotivasi untuk tidak melakukan kayak gitu. Jangan di sana, biasanya ada ini itu dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah makam itu sesuatu yang mengerikan. Padahal di makam itu kita bisa mendapatkan pahala kalau kita ziarah kubur sesuai dengan syariatnya Allah SWT. Allah Ta'ala bisawab. Nggih. Banyak Ustaz tadi menata masalah ziarah kubur, bahwasanya orang yang mau memakamkan jenazah itu kalau dilihat kuburan-kuburan di sini, nggih, kan tidak beraturan, mesti melangkai. Tetap bilang tadi tidak boleh melangkai. Nah ini kalau mayat itu tidak melangkai di apa itu kubur-kuburan orang-orang itu nggak bisa ditahan. Dan ini bagaimana? Iya. Ya, itu yang pertama saja. Yang kedua masalah kolbor kot. Iya. Ada rahasia apakah bagi orang-orang yang Yahudi kolbor kot? Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bertakwa semampunya, yaitulah makam yang ada di tempat kita, beda dengan yang ada di Timur Tengah ataupun makamnya pahlawan itu. Kalau makamnya pahlawan itu tentara itu hidup dan matinya itu lurus, ya. Jadi hidup dan matinya itu barisnya lurus. Termasuk kuburannya kalau dilihat dari samping ya lurus, dari depan lurus, ya, dari belakang lurus. Ya akhirnya memudahkan orang yang makamkan untuk tidak sampai melangkai. Nah kalau misalkan di kuburan apa itu namanya yang di desa-desa di daerah-daerah itu seringkali tidak lurus. Nah dalam kondisi seperti ini ya fatakullah mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Kalau misalkan kita sudah berusaha tapi ternyata harus melangkai ya sudah melangkai. Ya jadi jangan sampai kita niati. Nah sebisa mungkin dikondisikan bagaimana caranya tidak sampai melangkai. Hanya itu saja. Ya hanya itu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita ya dengan sebab perbuatan kita. Kemudian yang kedua, pon gorkot. Tidak ada rahasia apa-apa kecuali apa itu namanya Nabi memberitahukan bahwa pohon ini nanti dijadikan tempat berlindungnya orang-orang Yahudi. Ketika perang akhir zaman, pohon ini digunakan sebagai tempat berlindungnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika menjauh dari kejaran orang-orang Islam, maka mereka akan berlindung di pohon ini. Ya. Tidak ada satupun tempat yang dijadikan perlindungan oleh orang-orang Yahudi kecuali menunjukkan, beritahukan kepada orang beriman, hei mukmin, di belakangku ada orang Yahudi. Maka orang Yahudi didapatkan kemudian ditembak mati ataupun dibunuh. Hanya satu yang mereka tetap akan tanam itu adalah pohon gorkot itu. Makanya di Yahudi sekarang di apa itu namanya di negara Israel di sana banyak sekali ditanam ini. Ya sebagai tempat perlindungan. Makanya aneh kalau misalkan ada orang Islam tidak percaya perihal perang akhir zaman. Aneh. Orang Yahudi saja yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya, kok ada orang Islam yang tidak percaya? Ada satu golongan dari orang Islam yang tidak percaya tentang perihal apa itu namanya peristiwa akhir zaman, turunnya Dajjal, kemudian apa itu nama datangnya Dajjal, kemudian adanya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Aneh. Orang Yahudi saja itu loh beriman. Jadi seperti itu. Baik, kemudian bagaimana hukum ziarah kubur ke makam orang kafir? Ya, tidak ada. Tidak ada. Teman kita, tidak. Tidak. Bahkan apa itu namanya, jika kita, ketika dia meninggal saja, kita sebenarnya tidak disyariatkan untuk ziarah. Karena ketika prosesi pemakaman mereka, itu bagian dari ibadah mereka. Jadi sebenarnya tidak disyariatkan. Iya, ya makanya maksudnya itu adalah sebenarnya maksudnya adalah untuk mengingatkan kehidupan akhir, ya. Jadi kalau hanya sekedar ziarah, ya, tapi tidak menjadi masalah. Tetapi tidak mendoakan berarti ketika apa itu namanya masuk kuburan tadi tidak berdoa dengan doa seperti ini, ya. Memang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minta izin untuk mohonkan ampun ibunya tidak diizinkan, mohon izin untuk ziarah kubur diizinkan, tidak menjadi masalah. Karena fungsi daripada ziarah itu sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita kepada kehidupan akhir. Tidak menjadi masalah. Tapi kalau proses ketika pemakaman, maka tidak. Ya. Kemudian, tadi disebutkan yang kekal hanya Allah. Namun saya pernah mendengar ada sebagian malaikat yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau tidak salah adalah
ada tiga malaikat yang kekal. Tidak, semua malaikat mati, termasuk malaikat Jibril. Dan yang terakhir mati, kalau disebutkan dalam kitab Tadkirah, ya di sana disebutkan riwayatnya, yang terakhir mati itu malaikat pencabut nyawa. Dia yang terakhir mati. Ya. Iya, memang dia mencabut. Bapak Ibu-ibu, kalau ikut kajian di Al-Basam yang saya mengkaji kitab At-Tadkirah itu disebutkan. Ya, jadi yang terakhir kali mati itu adalah malaikat pencabut nyawa. Dia berkata, "Ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui betapa sakitnya, ya kan? Ketika nyawa itu dicabut dari jiwa orang-orang yang beriman, niscaya Aku tidak akan mencabut satu pun jiwa orang yang beriman." Itu malaikat maut, perkataan malaikat maut yang disebutkan dalam kitab At-Tadkirah. Jadi semua malaikat mati, yang tersisa hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang pertama kali dihidupkan setelah itu adalah malaikat peniup sangkakala. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, ya kan, maka kemudian manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Jadi seperti itu yang kami ketahui. Ya nopo niki, enten sing tanglet malih tapi wes kita batasi nggih, ibu-ibu, monggo. Iya. Terus ini Pak, seumpama ada seorang perempuan ikut mengiringi jenazah ke pemakaman. Iya. Apa ada syarat-syarat tertentu bagi seorang perempuan untuk ziarah? Baik. Yang pertama, Nabi bersabda, "La tusaddur rihal illa ila salasati masajid." Janganlah kalian apa itu namanya bersusah payah untuk melakukan safar kecuali hanya ke tiga masjid. Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan ke Masjid Al-Aqsa. Hanya itu. Sedangkan yang lainnya tidak dianjurkan. Ke masjid saja itu loh tidak dianjurkan. Justru kalau kita mau ke masjid, ya ke masjid yang terdekat dari rumah kita. Pada prinsipnya harus istiqomah. Kalau misalkan kita ingin ziarah kubur, maka yang paling berhak untuk kita ziarahi kubur itu adalah orang tua kita dan kakek nenek kita, kerabat kita. Itu yang paling berhak untuk kita ziarahi kubur mereka. Ya, sedangkan selain daripada itu tidak lebih berhak. Kewajiban birrul walidain, kalau orang tua kita sudah meninggal, itu tidak terlepas dengan wafatnya mereka. Ketika mereka wafat, kita masih bisa birrul walidain, salah satunya dengan ziarah kubur. Oke, ngoten. Kemudian yang kedua tadi tentang napa Bu? Mengiringi. Jadi para ulama bersepakat ya, ketika prosesi pemakaman kaum wanita tidak diperbolehkan untuk mengiringi. Karena apa? Karena ketika prosesi pemakaman di sana ada orang laki-laki, sedangkan ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan. Sama suaminya. Sama. Ya kan? Karena di sana banyak laki-laki. Jadi kalau wanita ingin ziarah kubur sebaiknya setelah orang memakamkan, setelah orang tuntas memakamkan. Jadi setelah itu saja, tidak menjadi masalah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya setelah ditutup saja, ya kan, sambil makan tidak menjadi masalah. Semoga yang kita kaji bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.